Michael Knight Show! Nanti akan ada kuis interaktif expander. Dua penelpon akan mendapatkan hadiah masing-masing 1 juta rupiah dipotong pajak. Mitsubishi Expander, your next generation MPV. Itu dia. Apa? Itu ditepokin dulu tadi, ditepokin. Oh. Sapa dulu dong. Ya, terima kasih. Ada apa? Berita ada apa? Ini pokoknya aku nih, ini yang bergembira, tolong bacain. Mbak Iin, ibu kantin populer 2018. Ini mah hoax. Hoax apa kamu ini? Gak benar. Kantinku itu sepi. Loh ya sepi berarti gak populer dong. Mbak Iin dapat kabarnya dari iya. mana? Jangan ini sembarangan. Aku nemu. Nemu di mana? Di sampah. Jangan gampang percaya sama berita-berita kayak gini. Kok kayak gini, Hok? Ini aku bener. Emang masakanku tuh paling enak. Semua kalau habis makan di kantinku pasti kecewa. Ya kecewa berarti gak enak. Gak enak dong. Ini hoax jelas, kalau yang bener itu jelas. Selamat buat Mbak Nunung sudah mengandung 5 bulan. Wow. Kita doakan ya, mudah-mudahan ya. Sehat, lancar. Dari dulu ya, gitu. 6 tahun yang lalu aku digosipin ngandung, sekarang ngandung lagi. Kacau enggak, jangan hoax-hoax semua. Oh ya, harus yang benar. Kalau itu hoax. Lah ya makanya ini juga hoax. Enggak. Hoax. Alah, itu Mbak Nunung foto gitu. Tulisannya itu kan... Mbak lu nggak bisa baca, Mbak Nunung nggak bisa baca ini. Ibu kantin populer 2018. Mami Nunung, mendingan kalau yang fakta-fakta itu kita, nih, tamu-tamu kita kali ini selalu memberikan berita-berita yang fakta, bukan hoax. Ah, ini dia. Ada program doku reality show terbaru di Net TV yang membahas bagaimana para reporter-reporter cantik mencari berita. Mau tahu lebih jelasnya, mari kita sambut ini dia, reporter The Newsroom. Newsroom Net. Ini apa ya? Ini Anda ngapain? Ngapain sih aku tanya? Hai. Sebelum kita ngobrol-ngobrol sama mereka, kita lihat dulu seperti apa sih programnya. Lu ngapain? Muncul. Halo, halo. Ren. Aduh. Sebelum ngobrol-ngobrol kita lihat dulu ya, seperti apa sih programnya, ini dia. The Newsroom Net. Cerita di balik layar para pencari kabar. Proses pencarian berita akan tersaji. Masih optimis ya kalau bisa berangkat. Masa asing di kolom Tanjung Priok. Bermacam kendala dihadapi. Karena udah hektik banget dari tadi pagi, teman-teman saya sudah pada tepar. Lari-lari dulu. Standby, woi. Demi suguhan informasi yang menginspirasi, saksikan sisi lain kehidupan jurnalis Net News, The Newsroom, setiap Sabtu dan Minggu, jam 10 malam. Tuh, Marno, ini baru, gak ada hoax nih. Oh, fakta. Iya. Itu tadi hoax ya? Iyalah. Yang bikin ya siapa ya kok ya? Fansnya Mami kayaknya. Nah ini gimana, kalau dari Newsroom Net sendiri, gimana cara menghindari namanya berita hoax? Iya. Caranya cek sumbernya. Cek sumbernya. Tuh Nung, Mbak Nunung. Kalau ngomong suara 1, 2, 3. Tapi Mbak Nunung, sekedar informasi, mereka ini semua adalah asli reporter. Reporter asli. Emang yang deh, bertugas. Turun ke jalan berarti ya? Turun ke jalan. Apa kalau yang main bola kan kita gak bisa tinggal berapa dulu. Mungkin ada yang, wih cantik. Apa acting doang jadi reporter? Enggak, ini beneran reporter. Tapi memang bungkusannya, wow. Ya, so far,
selama tugas paling apa ya? Paling berat medannya apa? Ya. Enggak cuma di Medan, mereka satu Indonesia. Ngerti ya. Gua serius reporter. Nih. Berarti ini mbaknya ini repot-repot nih. Reporter. Ya. Reporter. Gimana, Mbak? Mevri kali ya yang kemarin abis ke Surabaya? Iya. Kemarin sih kalau misalnya yang juga ada ya? Iya yang ada di tayangan episode 2 Newsroom pada nonton enggak? Nonton. Abis ini iklan. Itu kerasa banget sih yang bikin berkesan adalah gimana kita benar-benar harus terdepan untuk bisa mengabarkan berita terkini tapi juga harus sesuai fakta. Tapi juga harus menjaga diri gitu kan, karena deg-degan juga gitu, itu semua belum aman, masih suasananya masih mencekam gitu. Ini benar-benar sisi lainnya dari seorang reporter sisi di lapangan ya. Jadi kayak benar-benar behind the scene-nya. Jadi kalau selama ini kita cuma nonton di tayangan Net News, itu kayak 2 menit 3 menit liputan berita. Nah, ini kayak apa sih yang terjadi di balik liputan itu. Tapi ini katanya Anjana pernah sampai kecebur sumur ya? Kalau sumur dalam banget. Itu aku yang kecebur. Airnya habis dong. Iya jadi pernah kecebur got. Jadi kan kita sering liputan banjir. Lagi liputan banjir, terus lagi siap-siap mau live. Terus aku sama VJ aku nih lagi jalan ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba pas VJ aku nengok, kakinya udah gak ada. Karena aku udah kecemplung sampai ujung kepala, sampai ujung kaki. Aduh. Ujung kepala, sampai ujung kaki. Tenggelam, bukan kecemplung. Tenggelam. Gotnya dalam. Gotnya dalam dan seukuran badan aku jadi pas. Soalnya gak jadi live ya. Terus ini ada terjadi live. Jadi diangkat. Lepek dong. Nah itu dia. Ada tayangannya gak? Kamu lihat dong. Dramatis. Tapi gak ada, kayaknya enggak. Gak ada ya? Ah sayang banget ya. Tapi karena jadi tuh 2 jam sebelum live, jadi karena tetap harus live, ya udah mau gimana bajunya langsung jemur di tempat rumah warga. Terus? Terus celananya juga dijemur, tapi habis itu bawa baju ganti. Oh. Ini pikirannya udah aneh-aneh pasti. Sahur. Kapan lain kali kalau kecebur lagi ajak-ajak saya. Emang kalau jalan itu biasanya timnya berapa kalau orang? Kalau pengen lihat biasanya nanti saya tak kejebur. Wah kita mau datang gitu. Jahat banget. Kalau kita tolongin. Pasti. Sekali jalan itu berapa timnya? Kameramen? Sama reporter. Udah biasanya berdua aja. Tapi kecuali kalau live SNG tuh. Pakai mobil SNG tuh biasanya ada VJ-nya. Dua ya. Jadi bisa dua. Ada kaptennya. Rame lah. Tapi ini kan cantik-cantik ya. Gak takut gitu. Biasa kan. Ya. Makasih. Enggak, ini cuma yang ini doang. Ya itu juga lah. Pernah cantik dulu ya, oke. Enggak takut. Enggak takut ke medan-medan yang berbahaya gitu kan ya namanya cewek gitu ya. Biasa, ini gimana? Banyak-banyak doa. Banyak-banyak doa. Kemarin banyak doa. Enggak takut sinar matahari yang terik. Oh debu. Soalnya dia iya. Soalnya dia kayak takut matahari gitu-gitu. Oh, udah enggak usah bawa-bawa. Sama pedu aja takut. Debu. Tapi kemarin pas banget aku abis pulang juga dari perbatasan Turki Suriah, ketemu langsung pengungsi korban perang Suriah. Oh ya? Serem tapi pengalamannya itu yang gak bisa dibeli. Sebenarnya pengalamannya itu sih. Jadi, tapi nyawa tetap penting juga sih. Kayak Mevri di Surabaya kemarin, aku juga sempat kemarin yang Makobrimob yang yang peristiwa yang pertama kali sana juga. Ternyata pas nyampe ke TKP-nya ternyata masih belum steril lokasinya. Jadi, kotor ya? Bukan itu maksudnya, masih ada bom-bom yang aktif. Oh iya. Gitu, jadi emang keselamatan masih lebih penting sih. Bu, sorry. Ibu ngantuk, Bu. Eh, lagi ngobrol. Perhatiin dong. Nggak nyambung. Ini kan berita hoax sekarang kan makin... Aku nonton TV aja. Itu kata juga isinya. Kan berita hoax makin ini ya, makin menjamur, makin lebar lah. Ini gimana cara kalian menyikapi berita hoax nih? Mungkin buat... sumbernya, cek dulu sumbernya ini benar apa enggak, itu cek dulu juga narasumbernya siapa yang ngomong, yang ngasih statementnya siapa gitu. Biasanya kan kalau misalnya kayak ada berita satu gitu kan, harus ada dari pihak yang bisa ngeklaim itu benar atau enggak gitu. Dan kita juga harus cover both side sih, jadi harus cover dua, jadi misalnya yang sisi A itu gimana, yang sisi B itu gimana gitu. Jadi dua-duanya kita harus netral gitu. Walah, itu ya. Netral Ben. Dan Mami, jadi ngapain sini orang masuk-masuk mulu? Apa? Makan. Sudah. Ini tonight show mestinya NZ kalau nggak Hesti. Ngapain di sini? Ya kalau aku di sini nggak dibayar toh. Gak apa-apa orang
Betah kok ya? Betah ya, Mbak? Bingung kok ngapain disuruh di sini? Salah peran aku. Enggak, tapi Mbak Nunung, kalau berita hoax kan sering kita maksudnya kenapa, Mbak? Wah. Sahur. Mbak Nunung, pret aku dilewat. Gedenya kayak gitu. Dipikir aku sofa. Tapi Mbak Nunung. Mbak Sofa, Mbak Nunung. Kan. Keluar lagi kok. Enggak. Berita hoax ini kan, maksudnya Mbak Nunung gak ngecek dulu sumbernya sih kalau ada berita-berita ini masuk ke Mbak Nunung? Sumbernya itu dari mana? Ya itu. Nyari hoax itu sebenarnya dari mana kan sulit. Nah makanya coba tanya sama adik-adik ini. Itu loh, sumbernya gimana, itu Chelsea. Sumbernya. Masa ada nenek-nenek hamil? Lo kan masuk alamat luar biasa. Oke, baiklah. Tak ulang lagi ya. Ya. Mbak Nunung, jadi ini hoax ya? Udah ya. Mas Ben, hoax yo Ben. Hoax. Enak aja. Oke, jadi anggota dan Newsroomnet ini berlima ya? Enggak, sebenarnya kita berenam. Ada senior. Tapi tadi udah datang. Sebentar lagi mau kesini katanya. Oh, ada. Ribet mau keluar aja. Oh jadi kalian ini berenam? Iya berenam. Ada satu lagi yang senior. Iya, panutan kita semua sih. Panutan? Iya. Oh. Udah nyampe belum? Udah sih, tadi sudah. Oh panggil aja kalau begitu langsung. Boleh. Mana anggota kenam ini? Oh. Benar-benar keterlaluan. Ya Allah, senior ditinggalin. Ya gimana sih kalian? Habis liputan tadi. Liputan banget liar bukan nih? Ya Allah, tolong. Liputan adu pantun. Ini ngapain bawa mesin tik? Lah, emang kerjaannya kan kalau laporan kudu pakai mesin tik. Tadi habis adu pantun berarti sempat mencolong ilmu dari para pantuners-pantuners dong? Iya, sepertinya begitu. Ada pantun gak yang bisa dibawakan malam hari ini? Pantun? Iya. Ikan asin di Laut Bali. Wow. Cakep. Cakep tangannya mana dong? Cakep dulu. Hah? Cakep dulu baru cakep. Oh cakep, tangannya kagak ada cakepnya. Yeah. Sekali lagi. Ulang. Ikan cakep. Lu Vincent. Dengerin ya, senior, ya Allah, tolong. Bilang cakep ya. Ya. Ikan asin di Laut Bali. Cakep. Ikan hiu di Pulau Sumatera. Cakep. Jangan mainkan hati ini. Ah, pakai wow. Tadi kan gua kata cakep, kenapa jadi wow? Ya, lanjut. Sebelum engkau benar-benar cinta. Nimbrung aja ya, gue bingung ya. Kalau gue ngomong ceng. Jangan pakai ada kebok di sini. Gue malu. Tentang gue udah tua, lu anggap apa bok. Wati, bermain api jangan dicontoh. Cakep. Bermain api
ini jangan dicontoh. Iya. Cakep. Ngelihat Mpok Ati bawaannya gumoh. Wow. Lu songong kalau gitu. Ngelihat orang tua gumoh. Kan bayi masih kecil. Naik mobil, hati-hati. Iya. Cakep. Jalanan basah. Om Mpok Ati, gua kira Raisa. Widih. Biar tenang. Lu baik banget. Emang gua Raisa. Ya Allah. Pada percaya gak sih nih kalau gua Raisa? Itu ya. Lagu yang hits banget yang bisa dibawain. Dia hafal sama lagu Raisa. Iya Raisa. Agak apa? Itu kan zaman now. Ya kulit beduk. Kulit beduk itu nyanyi. Kulit beduk. Kulit bila. Agak bisa. Gue gak bisanya. Cik-cik bangke lemas lu. Bisa kan? Banyak pohon yang boleh pas. Hei. Pohon rasam. Mainnya gitu. Capek deh. Udah lah. Kita ajakkan ya reporternya Newsroom berenam dan Mpok Ati untuk bermain tebak bibi. Nih, sini silakan berbaris untuk teman-teman dari Newsroom. Poti juga ikutan. Oh, ikut. Nih, ikutan. Sini. Berbaris di belakang saya, silakan semuanya. Berbaris di belakang nomor saya. Nomor 1 sampai nomor 2 sampai. Pokoknya nomor 1 sampai 5 bebas. Poti paling belakang itu. Lu mah. Vincent abang-abang gue. Kan senior. Iya, tapi kalau gue senior lu di depan dong. Oh, oke. Coba ya. Nah, ini pakai apaan? Pakai ini headphone. Supaya ngapa? Biar gak denger. Eh, gue di belakang dong. Melin lu gue. Siap. Udah dibilang gak percaya sih. Harry, heboh sendiri. Harry. Ya, saya akan bacakan waktunya. Baca bibirnya Desta. Pakai ini ya. Biar. Maaf, maaf. Asik. Aduh. Tidak akan ku serahkan pada kampret yang durhaka. Ya, siap ya. Dengar gak? 15 detik. Ya, waktu. Lah dia denger itu. Dengar enggak? Enggak. Itu jawab. Enggak. Dengar enggak? Enggak. Hah? I love you. Apa? I love you. I hate you too. Nah, itu. Oh, ini aku. I love you. I love you. Wah, kamu ini. Belum bunyi tadi sore belum ada. Dengar enggak? I love you too. Ini enggak dengar. Tadi belum ada. Lama bercandanya geli. Mungkin dia memang bisa membaca isi hati gue. Lu ada hukumannya kalau enggak bisa jawab? Ada. Nanti hidungnya disentil kalau enggak bisa jawab ya. Yuk. Waktunya 15 detik dari sekarang. Nih. Mulai. Pemandian. Bebek mandi. Bebek mandi. Pemandian. Bebek. Pemandian. Pemandian. Bermandian. Pemandian. Air. Lari. Air. 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 Air panas. Dari beras. Dari pemandian air panas. Pelan-pelan. Ya udah pelan-pelan itu. Bukannya pelan-pelan ya. Pemandian air. Pemandian. Panas. Air beras. Air panas. Habis. Ini mati. Mati-mati. Ini mati. Dibantuin ya Tuhan. Mati. Suzon deh. Oh, ada. Ada. Dadah. Tua-tua keladi. Mulai. Gatal. Kadal. Aduh. Lihat muka lu sih. Aduh. Gatal. Kadal. Jangan kadal terus. Kadal lagi. Gatal. Kanal. Kadal. Aduh. Aduh. Gatal. Kental. Belum ada yang berhasil satupun. Ayo,
lagi. Gue pake keringetan. Mulai. Bagus. Ayam. Ayam. Kebab. Mandi, main. Ayam jago mandi. Ayam jago mandi. Ayam jago main. Ayam jago main. Main. Ah, main. Salsa. Salsa. Iya. Ganti, ganti. Ya, dia senang ganti. Oke. Nah, siap. Mulai. Kasleo. 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 Nah, pinter. Lidah. 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 Benar. Sakit. Sakit. Desta, Pak. Vincent, Marlon. Senior saya, Pak. Eh, udah beli koin belum? Lah, beli koin? Lah, ini memang ini aturannya pakai main koin. Ayo, pakai. Gantian, gantian. Lupa banget ya. Cemaman. Ya, emang begitu. Waduh, budak nih kuting. Baca. Ayo. Ini berlagu. Ayo. Berlagu. Betul. 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 Suli. Padang. Suli. Padang. Ya, betul. Suli. Ayam. Bagus. Betul. Lagi terus. Apa ayam? Apa ayam? Apa ayam? Betul. Betul. Apa ayam? Lagi. 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 Masya Allah, ini yang main sono bukan? Bukan. Masya Allah. Yang main sono pas kesini. Ini sih amat. Oke, tadi ada dua yang bisa menjawab ya. Tadi siapa yang bisa menjawab? Daku bisa menjawab. Apa? Daku. Nanti tonton tayangan ulangannya aja lah ya. Dua orang yang bisa menjawab, ada hadiah. Kita panggil Renold dan Yewe. Ada ya? Ih, saya kan yang bawa hadiah. Saya juga ada. Saya duluan. Bagi hadiah aja berbuta. Iya dong. Coba bawa hadiahnya apa sih? Ada saya bawa hadiahnya, Bos. Apa itu? Pasti buat saya hadiahnya. Jangan GR dong. Mana yang menang tadi? Saya. Yang menang depan. Nah. Wah. Yang menang depan. Dua orang tadi yang menang depan. Nah. Oh, apa ini yang mana? Yang ini. Iya, ini siapa lo depo kolektor sih? Ini. Iya. Kalung dong, kalung. Bukan itu orang lain. Ini dipakai nih. Buat party juga ada, buat party. Satu. Tahan. Oh. Hah? Biar. Yang kalah dapat juga enggak? Ini, yang ini ada. Oh, dikasih semua. Semua. Aku menang juga kan. Mana lagi? Kakak. Tak. Apa itu? Ah, ini lagi. Ah, ini. Wah, pakai deh. Oh, ini yang terakhir. Ini. Yang di belakang. Oh, ini biar ingat rasanya kalau gini ikutan. Ini semuanya mukanya dia. Ini kan gua enggak dapat bagaimana sih? Udah, baris di belakangnya. Kalau hadiah masa muka lo semua, Renold, Renold. Ini kalau ada utang, orang tagih utang, tunjukin foto ini. Dasar orang leasing. Berarti kenapa? Kagak dapet, Pan tadi menang. Mau hadiah? Mau. Ya, Wen, kasih rayu, ah. Siap. Ah, yang rayu ya, Wen. Waduh. Dia mau-mauan, semua juga mau. Empat hati juga disikat sama dia, ya.
Iya, Ben. Rayu dulu. Serius mau rayu Pati? Iya dong. Eh, ya Allah tolong. Buka topi dulu. Nena juga buka topi dulu, buka topi. Topi buka dong, nah. Habis dicakarin Black Panther. Bukan dapur repot. Jangan mau rayu apa? Berat badan ibu berapa? Foto aja. Ini saya 62. Berat banget ya? Hah? Begitulah berat rinduku padamu. Ya Allah. Oke. Mau coba Reno? Enggak. Saya udah cukup 5 loh. Desta dong, Desta. Desta dong. Coba, ada yang mau dirayu dari teman-teman yang suruh? Datang rayu emak, ayam lo tolong. Emak bukan? Aduh, susah dapat inspirasinya kalau lo. Jangan dong. Pati. Iya sayang. Main kerawa-rawa, nemu pohon toge. Oh pantun lagi. Hah? Kerawa-rawa nemu pohon toge. Tapi abang-abang udah tua, pantunnya begitu. Terus? Kerawa-rawa nemu pohon toge. Pohati udah tua, tapi tetap kayak ABG. Yeay! Satu lagi. Waduh. Satu lagi. Ini jadi yang beneran gue rasanya. Ya Wen suka baper. Enggak lah. Kuati apa lagi? Ayo dong Wen. Kuati bemper. Hah? Enggak, bercanda. Oh. Kuati. Ya. Bapak kamu petinju ya? Kok tahu? Karena kamu telah membuat hatiku K.O. Yang lain kalah yang benar. Iya. Oke, terima kasih buat teman-teman dari Newsroom. Yang mana mau, Reno. Terima kasih juga, Pohati. Selamat bertugas sekali lagi buat teman-teman dari Newsroom. Terima kasih. Jaga kesehatan dan juga jaga keselamatan kalian. Ya. Karena abang selalu menunggu di rumah. Habis ini kita ngobrol-ngobrol lagi di sini aja.